俺がやったの。Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Blood of the Immortal, yaitu sebuah film thriller aksi tahun 2017 asal Jepang yang disutradarai oleh Takashi Miike. Film ini dibintangi oleh Takuya Kimura sebagai Manji dan Hana Sugisaki sebagai Rin Asano. Film yang berdurasi 2 jam 20 menit ini menceritakan tentang seorang pendekar pedang yang bernama Manji. Entah berkah atau kutukan, Manji mendapatkan kehidupan abadi yang membuatnya tidak bisa mati. Hingga suatu hari, Manji bertemu dengan seorang gadis bernama Rin. Hal itu membuat Manji teringat dengan kenangan masa lalunya. Untuk memenuhi permintaan Rin, Manji pun harus bertarung menghadapi kelompok Itoryu dan juga pemerintahan Shogun. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Manji bertarung dengan pembunuh bayaran yang ingin menangkapnya. Manji dijadikan buronan karena telah membunuh kepala kepolisian kesegunan. Kepala kepolisian tersebut tak lain dan tak bukan juga merupakan atasannya sendiri. Dalam kejadian itu, Manji juga telah membunuh 6 polisi lainnya. Ternyata salah seorang istri dari polisi yang dia bunuh menyaksikan hal tersebut. Wanita itu diketahui bernama Machi yang juga merupakan adik dari Manji. Karena kejadian tersebut, Machi mengalami trauma dan gangguan mental. Manji yang awalnya ingin mengakhiri hidupnya kemudian memutuskan untuk menjaga Machi. Hingga suatu hari, Machi dijadikan sandera lalu dibunuh oleh Shido Hishiyasu, wakil kepala Shinsengumi. Kematian Machi membuat Manji menjadi sangat marah. Manji kemudian bertarung menghadapi seluruh anak buah Shido. Meskipun kalah jumlah, Manji tetap menguasai jalannya pertarungan. Manji terkena tembakan panah, namun dirinya masih bisa bertahan. Banyaknya musuh membuat Manji mulai kelelahan. Pergelangan tangan kirinya pun putus terkena serangan musuh. Ugh.
Manji kemudian juga mendapatkan beberapa luka sayatan di tubuhnya. Bahkan mata sebelah kanannya juga ikut terluka. Manji berhasil mengalahkan mereka seorang diri. Dalam keadaan terluka parah, Manji kemudian bertarung menghadapi Sido. Manji yang menolak untuk menyerah, mengumpulkan seluruh sisa-sisa kekuatannya sehingga dirinya berhasil memberikan serangan yang fatal. Sido pun tewas seketika. Manji kemudian jatuh tergeletak dalam keadaan sekarat. Seorang wanita paruh baya berjubah putih datang mendekati Manji. Wanita tersebut diketahui bernama Yao Bikuni. Manji berkata agar membantunya mengakhiri penderitaannya dengan cara membunuhnya. Namun Yao Bikuni justru membuat luka sayatan yang cukup dalam di dada Manji dan membuatnya semakin kesakitan. Yao Bikuni berkata bahwa dia akan membuat Manji menjalani kehidupan abadi. Dia menanamkan cacing darah abadi yang terlahir dari Lama Agung ke dalam tubuh Manji. Tangan kiri Manji yang semulanya terputus kemudian mulai menyatu. Scene beralih. 50 tahun pun telah berlalu. Di sebuah dojo terlihat beberapa murid sedang berlatih bela diri menggunakan pedang. Di sana juga berlatih seorang gadis muda bernama Rin, anak pemilik dojo. Hingga suatu malam, sekelompok orang dari Itoryu datang ke dojo tersebut. Itoryu merupakan kelompok yang melakukan pengerusakan dojo di seluruh Edo. Hal itu mereka lakukan dengan alasan untuk menyatukan seluruh sekolah seni bela diri. Asano yang merupakan pemilik dojo menolak ajakan mereka. Asano kemudian bertarung menghadapi Kagehisa Anotsu, pemimpin Itoryu. Tak dibutuhkan upaya yang banyak bagi Kagehisa untuk menghabisi Asano. Setelah kejadian itu, Rin berlatih setiap hari demi membalas dendam atas kematian sang ayah. Hingga suatu hari, Yao Bikuni terlihat tertarik dengan tekad yang dimiliki Rin. Dia berkata kepada Rin agar menyewa seorang pengawal. Pengawal yang dimaksud adalah seorang pria yang tak bisa mati dan saat ini sedang berada di suatu tempat. Rin kemudian memutuskan untuk mencari pria yang dimaksud. Ternyata pria tersebut adalah Manji. Manji saat ini tinggal di sebuah gubuk tua di pinggir sebuah sungai. Manji-san desu ka? Manji pun terkejut saat melihat Rin. Hal itu disebabkan karena Rin memiliki wajah yang mirip dengan Machi. Rin memohon kepada Manji agar membantunya untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Manji menolak karena dia tak ingin menjadi seorang pembunuh. Rin memohon dengan mata berkaca-kaca agar Manji membantunya. Manji terlihat seperti menyembunyikan kepeduliannya kepada Rin. Manji kemudian berkata bahwa dia akan menemani Rin kembali pulang karena khawatir orang jahat akan mengganggunya. Pada suatu malam, Rin datang menemui Kuroi Sabato yang merupakan anggota dari Itoryu. Di sini diketahui bahwa Sabato telah mengirimkan surat cinta kepada Rin setiap bulannya selama 2 tahun terakhir.
Setelah insiden yang menewaskan ayah Rin, ternyata Sabato telah menaruh hati kepadanya. Rin menjadi sangat marah saat mengetahui bahwa ibunya telah dibunuh. Dan yang lebih mengenaskan, kepala sang ibu dijahit pada bahu sebelah kiri Sabato. Rin kemudian melemparkan kunai miliknya dengan maksud menyerang Sabato. Namun Sabato dengan mudah menangkis semua serangan Rin menggunakan dua shuriken miliknya. Manji kemudian datang dan menghunuskan dua pedang miliknya lalu bertarung melawan Sabato. Ternyata pertemuan dengan Sabato telah direncanakan oleh Rin dan Manji sebelumnya. Dengan beberapa gerakan, Manji berhasil melukai Sabato. Manji mengancam akan membunuh Sabato jika dia tidak mengatakan keberadaan Kagehisa. Namun, Sabato melancarkan serangan tiba-tiba kepada Manji dan membuatnya jatuh seketika hingga tak sadarkan diri. Di saat Sabato ingin memenggal kepala Rin, Manji dengan menusukkan pedangnya ke tubuh Sabato dan membuatnya muntah darah. Sabato terkejut melihat Manji dapat bertahan dari luka tusukan yang dia berikan sebelumnya. Manji pun mengakhiri pertarungan dengan menebas kepala Sabato. Luka tusukan yang didapatkan oleh Manji perlahan mulai sembuh. Namun proses penyembuhan itu terasa sangat menyakitkan baginya. Rin terkejut mengetahui luka yang didapatkan Manji sembuh seketika. Manji mengatakan bahwa nenek Yaobi Kuni telah menanamkan cacing darah dalam tubuhnya dan membuatnya hidup abadi. Sementara itu, Kagehisa saat ini sedang bersembunyi di sebuah penginapan karena banyak orang yang ingin membunuhnya. Seorang utusan dari pemerintahan Shogun mendatangi Kagehisa dan mempertanyakan maksud dari tindakan Kagehisa yang telah menghancurkan sekolah pedang lainnya. Kagehisa berkata bahwa tindakan itu ia lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, ia meyakini bahwa orang yang pantas menyandang gelar pendekar pedang adalah mereka yang memiliki dedikasi untuk memperkuat diri mereka. Kagehisa dan para pendekar pedang Itoryu diminta untuk menjadi pengajar di salah satu sekolah berpedang yang akan didirikan oleh pemerintahan Shogun. Kagehisa menyetujuinya dengan syarat bahwa sekolah itu harus dinamai Itoryu dan dirinya diangkat menjadi kepala sekolahnya. Utusan tersebut berkata bahwa dirinya harus mendiskusikan hal tersebut dengan Dewan Tetua. Kematian Sabato telah meninggalkan teka-teki bagi Kagehisa dan yang lainnya. Sabato merupakan anggota yang sangat penting di dalam kelompok mereka. Kagehisa mengingatkan agar anggotanya tetap waspada dan menjaga diri mereka. Sementara itu, Rin dengan mengenakan jubah putih mendatangi tempat pengasahan senjata. Rin datang ke sana untuk mengasah semua senjata milik Manji. Rin kemudian melihat sebuah pedang yang terpanjang di sana. Pedang tersebut merupakan pedang peninggalan sang ayah yang diambil oleh salah seorang anggota Itoryu. Benar saja, Taito Magatsu yang merupakan salah seorang anggota Itoryu datang untuk mengambil pedang tersebut. Rin kemudian bergegas menemui Manji dan berkata bahwa dia telah melihat salah seorang anggota Itoryu. Manji kemudian memutuskan untuk pergi mencarinya. Namun ternyata Taito terlihat telah menantikan kedatangan Manji. Taito meyakini bahwa Manjilah yang telah membunuh Sabato. Taito dengan cepat melancarkan serangan dan berhasil melukai kaki Manji. Sembari menahan rasa sakit, Manji mencoba melakukan serangan balasan. Manji kemudian tak sengaja terperangkap dalam lumpur hisap. Taito memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan kepada Manji.
Taito menusukkan pedangnya tepat menembus tubuh Manji. Namun Manji secara mengejutkan menusuk Taito dengan senjata yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Manji pun berhasil keluar dari jebakan lumpur hisap. Manji meringis kesakitan saat mencabut pedang yang menancap di dadanya. Taito pun terkejut melihat luka yang didapatkan Manji perlahan mulai sembuh. Manji kemudian mengambil pedang milik ayah Rin dan meninggalkan Taito yang dalam keadaan terluka. Manji sengaja tidak menghabisi Taito karena dirinya merasa kagum dengan prinsip dan keyakinan yang dimiliki oleh Taito. Manji kemudian menyerahkan pedang yang dia ambil dari Taito kepada Rin. Karena bagaimanapun pedang tersebut merupakan peninggalan dari ayah Rin. Rin mengetahui bahwa dirinya memiliki kemiripan dengan adik Manji yang telah meninggal. Manji mengatakan bahwa dirinya bisa memenangkan pertarungan ini karena mengingat Machi sang adik. Dan hal itulah yang telah memberinya kekuatan. Sementara itu di tempat lain, Taito menceritakan peristiwa yang ia alami kepada Kage Hisa. Dia mengatakan bahwa Putri Asano telah menyewa pengawal yang hebat. Pengawal tersebut ternyata adalah kesatria abadi. Taito mengatakan meskipun musuhnya menerima luka yang fatal, namun lukanya kembali pulih seperti semula. Dia bukanlah manusia, dia adalah monster, ucap Taito. Manji yang sedang menikmati secangkir teh di sebuah kedai tiba-tiba didatangi oleh seorang pendeta. Pendeta tersebut bercerita mengenai beberapa hal termasuk mengenai Kage Hisa Anotsu, pemimpin Itoriu. Ternyata pendeta tersebut adalah Shizuma Eiku, salah seorang pendekar Itoriu bawahan Kage Hisa. Shizuma mengajak Manji untuk bekerja sama dengannya mengalahkan Kage Hisa. Manji sedikit terkejut mendengar perkataan Shizuma. Meskipun demikian, Manji tetap menolaknya. Shizuma kemudian melancarkan serangan tiba-tiba kepada Manji. Manji terkena luka goresan akibat serangan Shizuma. Namun Manji berhasil menikam punggung Shizuma dan membuatnya jatuh seketika. Beberapa saat kemudian, Shizuma kembali bangkit dan mencabut pedang yang menancap di punggungnya. Manji terkejut dan menyadari bahwa Shizuma juga memiliki tubuh abadi seperti dirinya. Shizuma mengatakan bahwa dirinya telah hidup lebih dari 200 tahun lamanya. Sepanjang hidupnya telah memiliki 5 orang istri dan teman yang banyak. Namun pada akhirnya mereka semua mati sedangkan dirinya tetap hidup. Bagi Shizuma, kematian tidak mengenal ampun, akan tetapi tidak bisa mati jauh lebih buruk. Shizuma kemudian pergi meninggalkan Manji dan mengatakan agar Manji mempertimbangkan kembali tawarannya. Luka goresan yang didapatkan Manji dalam pertarungan melawan Shizuma tak kunjung sembuh. Yang lebih mengkhawatirkan, seluruh bekas luka yang ada di tubuh dan wajahnya kembali terbuka. Seluruh tubuhnya pun berlumuran darah. Manji merasakan kesakitan yang teramat sangat. Manji berkata kepada Rin bahwa Shizuma menaruh sesuatu ke dalam pedangnya. Hal itu membuat cacing darah yang ada di dalam tubuhnya melemah. Rin terlihat sangat panik dan bersegera mencari dokter untuk menolong Manji. Namun saat di perjalanan, Rin dicegat dan dijadikan tawanan oleh Shizuma. Shizuma mengambil sebilah pisau kecil dan melukai lidah Rin.
Shizuma kemudian juga melukai tangannya sendiri dan menyuruh Rin untuk meminum darahnya. Semua itu ia lakukan agar darah mereka bercampur dan cacingnya akan berpindah. Tampaknya Shizuma ingin memberikan Rin kehidupan yang abadi. Namun tindakan yang dilakukan oleh Shizuma sebenarnya adalah untuk mempertegas bahwa kehidupan abadi yang dia dapatkan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan mudahnya. Tak lama kemudian, Manji yang dalam keadaan terluka pun datang menyelamatkan Rin. Manji kemudian menantang Shizuma untuk bertarung. Pertarungan antara dua immortal pun terjadi. Mereka saling memberikan serangan dan mengabaikan pertahanan diri mereka sendiri. Serangan fatal yang mereka dapatkan memang tidak membahayakan nyawa mereka. Namun luka yang mereka terima membuat mereka merasakan kesakitan yang teramat sangat. Pertarungan antara Manji dan Shizuma membuat Rin terkejut. Beberapa pedang terlihat menancap di punggung Shizuma. Sembari menahan rasa sakit, Shizuma mencabut pedang-pedang tersebut. Shizuma kemudian membasahi pedangnya dengan cairan racun cacing darah. Racun tersebut ia dapatkan saat berkelana ke Tibet. Manji berupaya menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Shizuma. Manji juga berhasil mendaratkan beberapa serangan kepadanya. Manji berhasil merebut pedang Shizuma dan menusuknya dengan pedang tersebut. Manji merasa bahwa Shizuma sengaja mengalah dalam pertarungan. Benar saja Shizuma memilih untuk tidak menghindari serangan akhir dari Manji. Dia berkata bahwa dirinya sudah lelah hidup lebih lama dan telah menemukan waktu yang tepat untuk mengakhiri hidupnya. Shizuma kemudian terbunuh dalam kondisi yang mengenaskan. Sin beralih. Kagehisa memerintahkan agar anggotanya tidak berpergian sendirian dan selalu bersama. Dalam semalam, sebanyak 3 orang anggotanya yang telah tewas terbunuh. Sementara itu, Manji dan Rin bertemu dengan seorang wanita yang sedang memainkan alat musik shamisen. Wanita itu kemudian mengajak Manji untuk berbicara di suatu tempat. Wanita itu bernama Otono Tachibana Maki dan merupakan salah satu pendekar Itoryu. Kagehisa-sama no jama ni naru sonzai de aru anata o Otono Tachibana Maki to moushimasu. Maki ingin membalas dendam kepada Manji atas kematian 13 orang anggota Itoryu yang tewas terbunuh dalam 7 hari. Manji terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Maki. Di saat Manji ingin menjelaskannya, tiba-tiba Maki menyerang Manji menggunakan senjata yang dikenal dengan nama Haruno Okina. Okay.
Haruno Okina merupakan jenis senjata tongkat dengan 3 bagian dan memiliki bilah ganda. Manji kemudian melepas salah satu gagang pedangnya dan menyatukan bilah pedangnya dengan pedang yang lain. Pertarungan kembali berlanjut. Dengan beberapa serangan, Maki berhasil melukai Manji dan membuatnya kesakitan. Manji kemudian menggunakan tongkat berbilah ganda yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Tampaknya Manji memiliki baju ajaib yang bisa menyimpan berbagai jenis senjata. Maki yang bersembunyi di balik sebuah dinding kayu tiba-tiba menusuk Manji hingga tepat mengenai jantungnya. Meskipun demikian, serangan itu masih belum cukup untuk membunuh Manji. Sembari menahan rasa sakit, Manji terus-menerus memberikan perlawanan. Namun usaha Manji selalu gagal. Manji justru kembali mendapatkan beberapa serangan dari Maki. Maki memiliki keahlian dalam menyembunyikan dirinya dan melakukan penyergapan. Benar saja, Maki melancarkan serangan mendadak dan berhasil memutuskan lengan kanan Manji. Manji dibuat tersudut, tak berkutik dan semakin tak berdaya. Manji kemudian berkata kepada Maki agar mengakhiri pertarungan dengan menghabisinya. Namun Maki tampak teringat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Tangannya pun bergetar sehingga senjatanya terjatuh. Maki mengatakan bahwa dirinya telah banyak bertarung dan membunuh untuk mewujudkan impian Kagehisa. Namun semua itu sebenarnya sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Jauh di dalam dirinya, Maki tak ingin lagi menjadi seorang pembunuh. Maki selama ini terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh Kagehisa. Rin kemudian datang dan mencoba melindungi Manji. Rin menegaskan kepada Maki bahwa dia akan membalas dendam atas kematian ayahnya kepada Kagehisa. Meskipun Rin meyakini bahwa membunuh adalah perbuatan yang salah, Maki kemudian memilih pergi dan berkata kepada Manji agar selalu menjaga Rin. Tampaknya Maki memberikan peringatan kepada Manji bahwa para pendekar Itoryu tak akan berhenti untuk memburu Rin dan Manji. Scene beralih. Suatu hari Rin tak sengaja melihat Kagehisa sedang berlatih. Rin tak dapat menahan kebencian dan amarahnya sehingga Rin menyerang Kagehisa menggunakan kunai miliknya. Namun Kagehisa dengan mudah menangkis serangan tersebut. Rin kemudian mengambil sebuah kapak yang sebelumnya digunakan oleh Kagehisa untuk berlatih. Namun Rin terlihat kesulitan saat menggunakannya. Kagehisa berkata bahwa kapak tersebut adalah senjata milik kakeknya. Kagehisa bercerita bahwa dirinya membunuh Asano, ayah Rin, adalah untuk membalaskan dendam kakeknya. Di sini terungkap bahwa kakek buyut Rin, pemimpin sekolah seni bela diri, telah mengusir kakek Kagehisa dari sekolah. Hal itu terjadi karena kakek Kagehisa menggunakan senjata asing. Kakek Rin dan kakek Kagehisa selalu bersaing untuk menjadi penerus Mutendi Chiryu. Hingga suatu malam, sekelompok penjahat melakukan penyerangan. Kakek Rin berhasil membunuh 4 orang, sedangkan kakek Kagehisa membunuh 9 orang. Namun, kakek buyut Rin merasa tidak senang dan beralasan bahwa senjata kapak yang digunakan oleh kakek Kagehisa tidak menunjukkan jiwa samurai sejati. Padahal kakek dari Kagehisa menggunakan senjata kapak tersebut untuk melindungi sekolah dan kakek buyut Rin. Saya telah menjaga
Keesokan harinya, Rin dan Manji melihat salah seorang anggota Ito Ryu bertarung menghadapi seorang pria misterius. Pertarungan berlangsung dengan sengit dan pendekar Ito Ryu pun terbunuh. Pembunuh tersebut bernama Shira dan berasal dari Mugai Ryu. Banyaknya pendekar Ito Ryu yang terbunuh selama beberapa hari terakhir terjawab sudah. Semua itu dilakukan oleh Shira dan teman-temannya di balik bayang-bayang nama Manji untuk membingungkan Kagehisa dan para pendekar Ito Ryu. Manji dan Shira kemudian bekerja sama untuk menghadapi Kagehisa. Ternyata Shira dan rekan-rekannya telah menyusupkan seorang mata-mata ke dalam kelompok Ito Ryu. Mereka mendapatkan informasi bahwa Kagehisa akan melakukan perjalanan seorang diri ke Gunung Takao. Keesokan harinya, Manji, Shira, dan Rin melakukan penyergapan terhadap Kagehisa. Namun, orang yang mereka serang adalah seorang wanita yang berpura-pura menyamar sebagai Kagehisa. Di sana juga muncul dua orang pendekar Ito Ryu yang telah menanti mereka. Mereka kemudian bertarung menghadapi pendekar Ito Ryu dan berhasil memenangkan pertarungan. Rin mencoba menghentikan Shira saat ingin membunuh wanita yang menyamar sebagai Kagehisa. Shira pun merasa kesal dan tanpa belas kasihan memukul bahkan menendang Rin hingga terjatuh. Rin kemudian mencabut pedangnya untuk melawan Shira. Namun Shira dengan mudah menghentikan perlawanan Rin. Tiba-tiba sebuah senjata Kusarigama melayang dengan cepat dan memotong pergelangan tangan Shira. Kusarigama tersebut dilemparkan oleh Manji saat Shira ingin menghabisi Rin. Shira kemudian memilih menghindari pertarungan karena dirinya tidak diuntungkan dalam kondisi tersebut. Keesokan harinya, Manji mendapati sebuah surat yang ditinggalkan oleh Rin. Rin menuliskan bahwa dia akan mengakhiri semuanya. Rin bertekad untuk menghadapi Kagehisa seorang diri. Manji tak habis pikir dengan semua kebodohan yang dilakukan oleh Rin. Manji kemudian bergegas untuk mencari Rin. Kagehisa saat ini sedang menemui Ibane Kensui, kepala Shinkei Toriyu. Pertemuan tersebut tidak mencapai kata sepakat dan membuat Kagehisa kecewa. Saat Kagehisa akan pergi, tiba-tiba sekelompok orang muncul dan mengepung Kagehisa. Kagehisa sadar bahwa dirinya telah dijebak oleh Tuan Hamaki, utusan pemerintah Shogun. Kagehisa kemudian bertarung menghadapi puluhan orang seorang diri. Sementara itu, Tuan Ibane memilih melakukan harakiri atau bunuh diri. Tindakan itu dilakukannya karena sebagai seorang samurai, Tuan Ibane telah mengkhianati kesepakatan yang dibuatnya dengan Kagehisa. Pengkhianatan itu dilakukannya karena tekanan yang ia dapatkan dari pemerintahan Shogun. Sementara itu, di tempat lain, seluruh anggota Ito Ryu sedang menikmati jamuan dari Tuan Hamaki. Tuan Hamaki ternyata diam-diam telah menaruh racun pada makanan dan minuman anggota Ito Ryu. Seluruh anggota Ito Ryu yang hadir dalam jamuan itu tewas terbunuh. Sedangkan Kagehisa berhasil menghabisi seluruh pembunuh bayaran dan pasukan kesogunan yang mengepungnya. Dia kemudian bertemu dengan Rin dan meminta Rin segera pergi agar tidak terlibat dengan masalahnya. Pasukan kesogunan lainnya tak henti berdatangan. Kagehisa bergegas dan bersegera kembali ke markas Ito Ryu.
Di tempat lain, Manji dicegat oleh 3 orang anggota Itoryu dan terlibat pertarungan. Manji terlihat kesulitan saat menghadapi mereka. Bahkan Manji harus memotong lengan kirinya sendiri untuk menghindari serangan yang fatal. Berkat kegigihannya, Manji berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Namun, luka fatal yang didapatkan Manji membuatnya kesulitan untuk bergerak. Tangan kanannya bahkan tak sanggup untuk menggenggam pedangnya. Melihat hal itu, seorang musuh yang tersisa mendekati Manji untuk membunuhnya. Manji kemudian mendengar suara dari nenek Yaobi Kuni. Nenek Yaobi Kuni mempertanyakan alasan Manji yang bertarung untuk bertahan hidup. Manji justru merasa kesal dan marah dengan semua ocehan nenek Yaobi Kuni. Cacing darah dalam tubuh Manji tiba-tiba bereaksi dengan cepat menyembuhkan lengan kanannya. Manji berhasil menggapai pedangnya dan mengambil satu gerakan untuk mengakhiri perlawanan dari musuhnya. Saat ini Kagehisa terkepung oleh pasukan kepolisian Shogun. Rin bahkan juga ikut terseret ke dalam masalah tersebut. Tuan Habaki berkata bahwa Itoryu sudah berakhir. Dia juga meminta agar Kagehisa segera menyerah dan memilih bagaimana dia akan mati. Kagehisa justru menolak untuk menyerah dan berniat bertarung sampai akhir. Meskipun seluruh anggota Itoryu terbunuh, namun bagi Kagehisa ambisinya akan selalu hidup dan tak akan pernah padam. Rin kemudian berteriak dan berkata bahwa pertarungan ini sangat tidak adil. Bagaimana mungkin seseorang bisa dianggap sebagai samurai ketika bertarung dengan cara yang tidak adil? Namun teriakan kekesalan Rin tidak dianggap oleh mereka. Manji datang tepat waktu dan melempar sebuah shuriken hingga mengenai lengan orang yang akan membunuh Rin. Manji mulai menceramahi Rin atas semua tindakan konyol yang telah dilakukannya. Rin bahkan mencoba melindungi orang yang telah membunuh ayahnya. Manji berkata bahwa sebagai seorang pengawal, dirinya mulai bingung dan tidak tahu siapa yang harus dia bunuh. Rin kemudian berpikir lalu berkata bahwa Manji harus membunuh orang yang akan membunuh dirinya. Manji pun menyanggupi permintaan Rin. Manji tidak peduli bahkan jika harus menghadapi Itoryu ataupun pemerintahan Shogun. Pertarungan pun berlangsung sengit dan menegangkan. Manji bertarung menghadapi puluhan pasukan kesogunan sembari melindungi Rin. Begitu pula halnya dengan Kagehisa yang juga bertarung menghadapi puluhan pasukan kesogunan. Luka yang didapatkan Manji dalam pertarungan sebelumnya kembali terbuka.
Hal itu membuatnya sedikit kesulitan saat bertarung. Kagehisa juga mendapatkan beberapa serangan yang mengenai lengan dan pinggangnya. Namun Kagehisa masih sanggup untuk terus bertarung dan memberikan perlawanan. Tiba-tiba Maki datang memberi bantuan kepada Kagehisa dan terlibat dalam pertarungan. Sementara itu, Rin mencoba membantu Manji dan melemparkan kunai miliknya kepada musuh. Namun naas, kunai tersebut justru mengenai punggung Manji meskipun lukanya tidak fatal. Tak lama kemudian, Shira tiba-tiba datang ke dalam pertempuran dan berhasil menangkap Rin lalu membawanya. Manji yang menyaksikan hal tersebut menjadi sangat marah. Sementara itu, Maki harus mengorbankan dirinya untuk melindungi Kagehisa. Pasukan Shogun menembaki Kagehisa, namun Maki menjadikan dirinya sendiri sebagai tameng untuk Kagehisa. Maki pun kemudian tewas terbunuh. Kagehisa hanya bisa terdiam menyaksikan kematian Maki tepat di depan matanya. Kagehisa kemudian bertarung menghadapi Tuan Hamaki. Shira saat ini menjadikan Rin sebagai sandera. Dia memerintahkan Manji untuk membuang semua senjata miliknya. Manji dengan cepat melemparkan kunai ke arah Shira. Namun Shira dengan mudah menghindari serangan tersebut. Shira dibuat terkejut karena kunai itu ternyata sengaja diarahkan kepada tali yang mengikat tangan Rin. Hal itu membuat Rin berhasil melarikan diri. Shira menjadi sangat marah dan mulai menyerang Manji. Manji menahan serangan Shira dan mengunci pergerakannya. Manji berkata bahwa dia bisa membunuh Shira meski tanpa senjata. Manji kemudian menjatuhkan diri bersama Shira ke sebuah tebing yang curam. Manji berhasil berpegangan dengan akar pohon. Sedangkan Shira berada dalam keadaan tidak menguntungkan. Shira bergelantungan dengan seutas tali akar di pinggir sebuah tebing. Shira bersumpah bahwa dirinya akan bangkit dari kematian untuk menuntut balas kepada Manji. Manji kemudian menebas tali akar tempat Shira bergantung. Shira pun terjatuh dan tewas menghantam batu dengan keras. Sementara itu, pertarungan antara Kagehisa menghadapi Tuan Hamaki memasuki tahap akhir. Kagehisa berhasil memberikan serangan fatal sekaligus mematikan kepada Tuan Hamaki. Sekarang tibalah saatnya pertarungan penentu untuk mengakhiri semua dendam dan masalah di kemudian hari. Manji kemudian bertarung menghadapi Kagehisa. Baik Manji ataupun Kagehisa sama-sama mendapatkan luka dari pertarungan sebelumnya. Manji dan Kagehisa saling memberikan serangan dan sama-sama saling melukai. Namun Manji terlihat sedikit lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Manji berhasil menjatuhkan Kagehisa dan membuatnya tak berdaya.
Manji menyerahkan pedang miliknya kepada Rin dengan maksud agar Rin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Kagehisa. Namun kecerobohan Rin membuat Manji mendapatkan luka yang fatal. Manji berusaha melindungi Rin saat Kagehisa akan menyerang Rin. Rin kemudian memberanikan diri untuk menusukkan pedang tersebut dan mengakhiri perlawanan Kagehisa. Rin menangis dan berkata kepada Manji untuk tidak mati. Karena bagaimanapun Manji sebelumnya telah berjanji kepada Rin bahwa dirinya tidak akan mati sebelum Rin mati. Rin merasa menyesal dan meminta maaf kepada Manji dengan memanggilnya Ni-chan. Manji pun tersadar dan menyebut Rin bodoh. Manji bahkan memberikan koreksi agar Rin memanggilnya dengan Nisama. Film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film Blade of the Immortal. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil, di antaranya menjalani kehidupan tidaklah semudah yang dibayangkan. Ada kalanya dalam hidup ini seseorang harus melewati jalan yang berliku dan bahkan menghadapi berbagai masalah. Namun orang yang bijaksana selalu mengambil nilai dan pembelajaran dari masalah yang ia alami. Tidak sedikit orang-orang yang berangan-angan untuk mendapatkan kehidupan abadi. Namun kehidupan abadi tersebut nyatanya tidak memberikan kebahagiaan. Hal terpenting dalam hidup adalah perubahan terhadap diri menjadi lebih baik, mensyukuri apa yang dia dapatkan, dan berbagi dengan orang lain terhadap sesuatu yang ia miliki. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.